Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat YouTube. Saat ini saya mau mereparasi TV Volitron Slim 14 in ya, kecil mini TV Volitron 14 in ini. Penyakitnya gambar atau OSD itu tampak di layar ngeblur, tidak jelas. Kalau screen volumenya ditambah, timbul garis-garis. Kalau dikurangi, sok, lama-lama timbul gambar hilang. Seperti ini contohnya, tak coba ya. Masukkan power. Nah, seperti ini nih. Selalu ngeblur dan gambar goyang-goyang seperti ini. Ini pertanda playback pada screen sudah aus, perlunya diganti saja yang baru. Gambarnya juga ngeblur, tulisan Volitron tidak jelas, tuh nggak bisa jelas. Jadi perlunya diganti saja mungkin. Nah, seperti ini, tulisan nggak bisa dibaca, ngeblur. Sudah saya naikkan, coba yang namanya volume screen, ternyata tetap tidak pernah berubah, ngeblur terus. Sekaligus volume fokus dimain-main tetap ngeblur terus. Nah, seperti ini tanda-tanda kerusakan pada flyback yang sudah tidak sehat. Oke, sekarang kita buka ya. Inilah debu-debu, super debu, banyak sekali. Kalau Imam S. Arifin, debu-debu seperti ini ketemu di jalanan. Mulanya ada lagunya debu-debu jalanan gitu. Nah, tapi kalau saya menemukan debu-debu seperti ini di dalam box TV, di mesin TV. Nah, ini pemirsa, tadi sempat tidak bisa fokus, tidak bisa screen sempurna. Ternyata ini bagian ini sudah aus. Nah, perlunya kita ganti saja satu set ini nih, namanya flyback. Pemain belakang gitu ya, playback. Oke, sekarang saya bongkar gitu. Ini adalah debu-debu, super debu, sering terjadi karena debu ini berasal dari alam yang tertarik frekuensinya oleh frekuensi playback, sehingga debu-debu masuk ke dalam ruangan TV ya, sehingga mesinnya itu penuh dengan debu-debu seperti ini.
sudah bersih. Selanjutnya mengangkat flyback yang kondisinya sudah rewel. Lagi-lagi merujuk layarnya garis-garis juga tidak fokus. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh kaki. Kaki satu. Kaki satu dan kaki dua. Kaki satu. Dengan kaki berhubungan dengan kaki 4 berhubungan 1 2. Nah, kaki 1 dengan kaki 2 hubungan dengan kaki 3 hubungan dengan kaki 4 hubungan, berarti digambar seperti ini. Coy. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, kaki satu tadi berhubungan dengan kaki dua seperti ini. Nah, kemudian berhubungan lagi dengan kaki empat. Nah, kaki tiga berhubungan lagi dengan kaki empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, seperti ini. Kaki satu berhubungan dengan kaki dua dengan kaki empat. Kaki 1 berhubungan dengan kaki 2, dengan kaki 4, dengan kaki 5. Lalu kemudian kaki 3, kaki 6, kaki 7, kaki 8, kaki 9, kaki 10. Apa? Diteliti lebih dahulu. Check up. Kemudian dimulai dari sini, kaki 10. Ternyata kaki 1, 2, 3 berhubungan dengan kaki 6, 7, 8, 9. Kaki 6, 7,
8 8 9 10, kaki 8 kosong NC, kaki 3 berhubungan dengan kaki 6. Coba digambar untuk para pemula, kaki 3 seperti ini, cret. Nah, berhubungan dengan kaki 6, berhubungan lagi dengan kaki 7, berhubungan lagi dengan kaki 9, berhubungan lagi dengan kaki 10. Nah, seperti ini. Sedangkan kaki 8 NC. Coba lihat di PCB-nya. Kaki 8. Oh, kaki 8 ternyata ABL, Auto Brakes Limiter. Kaki 8 ABL. ABL. Kemudian kaki 9 dan 10, apa? Cek di sini. Ternyata tegangan plus 12, tegangan negatif 12. Tegangan negatif 12 volt, tegangan plus 12 volt untuk vertikal biasanya. Nah, kemudian horizontal. Kaki 1 adalah kolektor. Kaki 1 adalah kolektor transistor seperti ini. Cret, cret. Core atau C kolektor. Nah, kemudian pada kaki 2 B plus. B plus. Kemudian kaki 3-nya dikasih ground. Kaki 3 ini adalah mendapat GND, ground. Seperti ini, pemirsa. Nah, seperti ini. Jelas. Kemudian pada kaki 6, 1 2 3 4 5 6. 6 itu adalah tegangan heater. Tegangan heater 5 volt. 6 heater 5 volt. 5 volt. Heater. Kaki 7, hitung lagi, 1 2 3 4 5 6 7. Kaki 7 adalah tegangan ternyata untuk kaki 7 adalah NC, no coil, tidak dipakai di sini. Tidak dipakai, meskipun lilitannya menghubung, tetapi di sini tidak dipakai, alias NC, no coil. Nah, kemudian 1 2 3 4 5, kaki 5 dimanfaatkan untuk apa? Kaki 5 ternyata untuk tegangan 180 volt. Nah, dari sini ini dari kolektor ke kaki 4. Nah, kaki 4 ternyata pada kaki ini 5 180 volt atau tegangan video. Video. Oke. Kemudian kaki 4, 1 2 3 4 kaki 4. Untuk kaki 4 ternyata tidak dipakai di sini. Kosong, tidak dipakai. Mungkin juga video 1 bisa. Karena masih berhubungan dengan arus tinggi, kaki 5 dan 4 berhubungan. Nah, sudah seperti itu. Jelas? Oke. Nah, setelah seperti ini, kemudian saya cek tegangan 115 atau 130 ya. Ini kan biasa tipenya 14 in, biasanya tegangannya. Mungkin ini CF0501195777 biasanya kalau ya seperti ini.
pemirsa, ternyata playback yang ini mungkin sama dengan ini ya. Tipenya BSC250223N gitu. Coba dicek ya. Kaki horizontal kolektor dengan kaki P plus, kaki 2, 1, 2, 3, NC, 0, 4, video 1, video 2. Nah, kemudian kaki 6, 7, 8, 9, 10, enggak bisa jalan. Nah, berarti enggak berhubungan. Berarti di sini primer, sini sekunder. Oke. Okay. Nah, sekarang berarti kaki 6 ini. Kaki 6 cek. Dengan kaki 7 berhubungan. Dengan kaki 8 tidak, karena di sini APL. Dengan kaki 9 berhubungan, ini tegangan plus 12 volt. Dengan kaki 10 berhubungan, ini tegangan 12 negatif. Oke. Okay. Berarti ini yang sama. Coba ya, kita pasang. Semoga berhasil. Akan saya coba memasang playback yang baru. Seperti ini. Tinggal masukkan saja, plek. Orang biasa pun bisa. Yang penting perhatikan caranya. Nah, seperti ini ya. Oke lah, kalau begitu. Sudah masuk. Setelah masuk kemudian disolder. Sudah, kemudian screen fokus dipasang, screen dan fokus dipasang. Nah, kalau ditusuk pakai kaki bekas komponen enggak kuat ya, lemes. Nah, saya pakai ini nih, alat untuk membuka kunci kartu HP ini biasanya. Nah, coba masukkan. Nah, kemudian ditekan. Alhamdulillah. Nah, cuman gitu aja kok repot. Kemudian kabel fokus dari sini masukkan ke sini ya, guys. Nah, slip. Dah. Kenceng. Kemudian tinggal kabel screen. Nah, kemudian setelah memasang kabel screen dan fokus selesai, jika ada sisanya kepanjangan dipotong, ini yang jelendir ya. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya mencabut kop playback. Kop playback ini biasanya masih tersisa arus listrik. Kalau kita arogan main pegang aja, kebetulan memegang besinya, nanti bisa kesetrum loh, berbahaya. Nah, kemudian dengan cara aman kita membuat kabel untuk grounding ini, ujung ketemu ujungnya
di sini dipasang pada bagian body grounding. Nah, seperti ini nih, grounding. Kemudian masukkan, siapkan tray ya, pipih ya, yang di sininya pipih ini, pipih. Capitkan sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian masukkan. Nah, ini kan arus listrik yang tersisa pada si couple pack ini akan terkuras habis karena ketemu grounding. Nah, seperti ini. Oke. Selesai. Biar tidak kena strum. Sebenarnya sih kena strum sedikit enggak masalah. Bisa buat ngobatin orang kena encok. Nah, selanjutnya ini dipasang. Setelah seperti ini, kemudian coba ya masukkan RGB pada fokus CRT seperti ini. Kemudian masing-masing soket dikembalikan posisi semula, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dicoba. Hasilnya bagus sekali. Wah, tulisannya bisa dibaca. Sempurna. Nah, seperti itu. Cuma diganti flyback, kemudian normal lagi. Oke. Ternyata kerusakan pada potensiometer fokus dan screen-nya yang sudah aus, lama sudah dipakai sehingga mengalami hal yang demikian itu. Nah, sekarang sudah saya ganti pakai playback yang baru, ternyata hasilnya oke juga. Tuh, tulisan bisa dibaca normal. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat tutorialnya. Barangkali ada yang mau coba-coba membongkar TV, silahkan. Kalau mau memegang setrum juga silahkan gitu, biar merasakan denyutan strum itu bagaimana gitu. Oke, terima kasih, semoga sukses selalu. Saya tutup lagi. Nah, seperti ini guys, gambar komplitnya ya. Nah, ada ABL, ada horizontal, tapeless, video 1, video 2, 180-180 volt. Nah, kemudian ada heater, ada NC ABL 12 volt plus 12 volt negatif. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya tutup. Karena pekerjaan sudah selesai. Ini adalah baut-bautnya, jangan sampai salah, sampai baut ini dipuluk atau dimakan ya. Baut ini adalah untuk membaut box TV, tidak boleh dimakan. Ini bukan kapsul, bukan permen. Nah, begitulah.
kemudian muka titik ini kelihatan cerumut sekali. Kemudian akan dicuci, cuci muka ya. Akan saya bawa ke salon biar kelihatan cantik. Nah, cuci muka dulu. Nah, ini adalah lap yang sudah dibusani menggunakan deterjen Dye. Ini cuci muka namanya, biar bersih. Kemudian dibilas pakai kain yang kering. Nah, seperti ini biar tampak cerah, kelihatan ganteng. Kalau TV ini perempuannya kelihatan cantik, glowing. Nah, gitu pemirsa. Ngejreng seperti baru lagi. Kemudian dicoba lagi ya, setelah dicuci bersih masukkan tegangan, nyalakan TV, power nyala. Nah, sekarang seperti ini, tampak jelas, tulisan bisa dibaca, layar kanan kiri penuh, tidak ada kekurangan. Saya rasa sudah cukup lumayan. Oke, jadi sukses.